Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 bab 5 dengan tema cinta Nabi dan Rasul, tema teladan Nabi Hud alaihi salam. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa istighdah dan siap sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nabi Hud alaihi salam adalah utusan Allah. Ia sangat santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihi salam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak mudah marah-marah. Nabi Hud alaihi salam diutus kepada suatu kaum. Namanya adalah kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang suka menyembah berhala. Mereka mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka juga adalah kaum yang suka mabuk-mabukan. Tetapi Nabi Hud mengajak mereka dengan cara yang sopan dan santun. Dengan sabar, Nabi Hud alaihi salam mengingatkan kepada mereka untuk menghentikan perbuatan mereka menyembah berhala. Tetapi justru mereka malah marah-marah, kemudian membentak Nabi Hud alaihi salam. Semakin diperingatkan, ternyata mereka malah semakin menjadi-jadi. Mereka semakin gemar meminum minuman keras. Karena sikap dari kaumnya yang keras dan selalu membangkang kepada Allah, maka kemudian Allah mengazab mereka. Diturunkanlah dari langit petir yang sangat besar, menggelegar. Kemudian petir itu menghancurkan rumah mereka. Kemudian datang juga angin puting beliung yang menghancurkan bangunan-bangunan tinggi yang mereka bangga-banggakan. Semuanya hancur lebur. Itulah azab Allah bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, apa sih sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Hud alaihi salam? Sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Hud alaihi salam adalah selalu bersikap sopan santun terhadap semua orang. Apakah itu kepada teman, tetangga, guru, orang tua, dan lain-lain. Nah, contohnya adalah seperti Ani. Setiap kali Ani mau berangkat sekolah, Ani selalu bersikap menghormati kedua orang tuanya dengan meminta izin. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.